Ya, Mitra Audio. Masih bersama Anton Mitra AK. Di sini saya akan mencari dari keluhan Power Amplifier ini. Dengan keluhannya adalah di channel kiri dengung, ya, ham. Kemudian channel kanan suaranya pelan dan serak. Ya, yang kanan serak, yang kiri dengung. Di sini indikatornya ada power LED indikator, terus input signal, kemudian clip. Di sini ada protektor. Ya, Mitra Audio volume. Ya, terus power, kemudian dari sisi belakang terlihat inputnya RCA stereo, ini output speaker plus min ya. Kemudian ada fuse, fan dan fan ya. Jadi keluhannya channel kiri dengung, channel kanan suaranya serak. Saya buka dulu untuk apa sisi atasnya supaya bisa dilihat. Ya, seperti itu Mitra Audio. Ini saya tempatkan di sana supaya saya tidak lupa untuk memperhatikan bahwa yang channel kiri keluhannya dengung, channel kanan keluhannya pelan dan serak. Oke, kita lihat power seperti ini. Terlihat sangat kotor. Ya, drivernya masih OCL. Sisi kanan OCL. Ya, Mitra Audio. Kita lihat dari sisi atas. Trafo ini kisaran 15 ampere. Kita lihat dulu trafonya. Iya, betul. Sini terlihat 15 ampere. Mungkin rekan-rekan tidak kurang jelas karena tersembunyi. Oke. Sekarang saya akan mencari pertama kali. Saya akan mengukur DC output apakah keluar angka atau tidak. Yang pertama saya akan lakukan itu ya, Mitra Audio. Ya, Mitra Audio, pertama saya akan menyalakan dulu karena keluhannya tidak short atau meledak, jadi masih bisa saya tes untuk pengukurannya. Tapi apabila kerusakannya misalnya meledak, sebaiknya tidak dilakukan tes dulu, tetapi diperbaiki dulu sekiranya bagian mana yang komponennya terlihat rusak. Di sini enggak ada komponen yang rusak, termasuk Elko power supply ya. Jadi power ini semula tidak dengung, sekarang muncul dengung seperti itu. Baik Mitra Audio, saya akan coba nyalakan. Ya, protek nyala, power nyala, input saya coba tes sisi kiri. Saya memberikan input. Ternyata tidak lurus juga inputnya. Ya. Masuk sinyal sisi kiri masuk. Kita tes ya menggunakan sentuhan dari input, kemudian sisi kanan
volume saya naikkan dulu. Input masuk ya, mic audio. Jadi masih dalam bekerja, inputnya signal masih bekerja. Sekarang coba saya lihat DC outputnya dari sisi belakang ya. Di sini kita lihat, kita coba ukur apakah menghasilkan tegangan DC output berapa volt. Mudah-mudahan mitra audio bisa terlihat ya, saya buat seperti ini posisinya. Saya ukur sisi kiri, tidak ada DC output sama sekali ya, tidak ada DC output sama sekali. Jadi rekan-rekan jangan mengira ini DC outputnya nol, karena tidak ada pergerakan. Kalaupun saya balik juga tidak ada pergerakan ya, saya balik tidak ada pergerakan. Ini bukan DC output nol, tetapi ada bermasalah pada bagian out dari power ya. Baik, saya coba matikan dulu untuk mencari kendala akibat dari DC output yang tidak keluar. Ya, saya matikan dulu. Baik, saya cari dulu permasalahannya, nanti saya sharingkan di video. Ya, mitra audio, ternyata di sini ada titik ground. Bentar, saya tunjukkan. Di sini ada titik ground. Ini yang terlepas atau kendor ini terhadap body. Ya. Kemudian yang kedua, input signal ini berpengaruh juga terhadap dengung dan ham atau kualitas dari suara ini. Ini ternyata input signal, ini ada ground yang menuju ke ground induk dari power ini yang berada di belakang body ini satu ya. Ini saya tunjukkan. Coba saya zoom, barangkali terlihat. Semoga terlihat. Karena tertutup oleh protektor, speaker protektor ini. Ini ada ground di sini. Rekan-rekan juga perhatikan ya, ini mudah terlihat. Nah, ini ternyata bautnya ke depan itu ada di sini. Nah, ini ground. Baik. Karena kita perhatikan ternyata baut ini kendor. Ini berarti ada pemasangan ground out keluar untuk ke tanah, tetapi tidak dikencangkan lagi atau lupa untuk menguatkan lagi atau mengencangkan lagi. Karena ground ini ada keluar nanti ke earth atau ke tanah itu dari titik ini ya, mitra audio. Ini kendor, jadi ini akan mempengaruhi di sini ya. Baik, saya akan coba bersihkan untuk titik groundnya, kemudian saya kencangkan. Apakah akan ya ini nih, mempengaruhi dari kualitas suara apa DC out, maksud saya apakah DC outnya akan muncul atau tidak. Nah, ini baik. Ini saya lepas dulu ya, mitra audio. Kemudian bautnya juga saya lepas. Ya, saya ambil. Ini saya coba hubungkan
atau saya bersihkan karatnya supaya benar-benar sempurna dalam ground ini. Ya, Mitra Audio, saya amplas. Ya. Ini spacernya juga saya amplas juga agar betul-betul menempel pada body kit ini. Jadi ini terlalu apa namanya? Terlalu berkarat. Ya, kemudian saya pasang bautnya dari dalam. Ya, Mitra Audio, saya pasang dulu untuk spacernya. Kita lihat. Ini terlepas, jadi apa namanya, ringnya belum terpasang. Ya, Mitra Audio, setelah ground ini terpasang, saya coba kuatkan untuk saya kencangkan. Ya. Saya kira sudah cukup kencang, coba supaya lebih kuat. Di sekrup yang luar jangan terlalu kuat karena untuk pemasangan nanti grounding eksternal ini. Jadi kalau pada saat saya akan memasang grounding eksternal, maka nanti kabel ini saya pasang di sini. Ya. Ya, Mitra Audio, setelah kita pasangkan, sekarang kita coba ukur DC out-nya. Powernya akan saya nyalakan. Kemudian kita coba lihat ukur DC out-nya. Protek bekerja. Ini sudah berjalan. Kemudian saya akan mengukur untuk DC outputnya kira-kira ada di angka berapa. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa melihat. Ini skala terkecil ya untuk avometernya, biar terlihat. Oke. Ini saya ukur. Ya, bergerak tidak seperti awal tadi, jarum tidak bergerak sama sekali. Ya, jadi ini sudah bergerak jarumnya, bisa rekan-rekan perhatikan. Ya, oke, berarti output ke speaker bisa kita tes, bisa kita ukur supaya kita dapat mengetahui seberapa besar dengung yang dikeluarkan oleh power amplifier ini. Ya, Mitra Audio, saya siapkan speaker dulu untuk mengukuran. Ya, Mitra Audio, setelah saya pasang kabel untuk speaker ini, ya, kanan dan kiri ini ya, kabel yang ke kiri lewatnya sini itu menuju ke speaker yang ini ya. Jadi kalau dari kabel yang kiri ini audio menuju ke sana ke arah power, untuk speaker yang kanan ini bawah menuju ke power juga di sini ya. Jadi ini channel kiri dan channel kanan mengarah ke sana. Speaker kiri, speaker kanan. Ya, Mitra Audio, sekarang saya coba nyalakan powernya.
Oke. Sudah menyala. Saya buka full. Saya buka full. Oke. Apakah dengung keluar? Kita coba lihat ke sana. Kita lihat di speaker. Ya. Tidak terdengar dengung. Kita coba memberikan input. Saya akan coba memberikan input untuk powernya. Ya, terdengar mitra audio. Kita lihat channel kiri, volume arah jam 9 ya, volume arah jam 9. Kita lihat channel yang kiri itu sebelah sana, karena ya mitra audio. Jadi coba kita lihat dengungnya, tidak muncul. Volume saya akan full sumkan semua. Jadi seperti ini, volume saya full. Ini volume saya full, ya. Kemudian dengung kita coba lihat. Ya, hanya sedikit, jarak 15 cm dari power. Ya, tetapi kalau sudah jarak dari jauh sekian, ini dengung sudah nggak terdengar sama sekali. Karena saya mau coba untuk tes di, ini kalau saya pencet gede nih suaranya kencang, ya, sampai klik, ya, karena powernya full, volumenya. Saya akan coba menggunakan musik untuk tes power ini. Oke, mitra audio, saya siapkan untuk pembuatan musiknya. Input sudah terpasang di sini ya. Kita tes dengan musik. Di kanan. Saya coba tambah volumenya. Coba full. Di input langsung dari sini. Yeah.
Curaku isi sayang buka kelangan mereka terus nulis tanpa tri name jero hati kira cukup untuk tesnya. Jadi sampai dengan volume besar tidak ada hum ya Mitra Audio. Jadi keluhan untuk dengung ini karena disebabkan oleh titik grounding, suara pelan dan serak. Ini juga karena DC outputnya tidak sempurna, jadi tadi pada saat diukur itu tidak menghasilkan suara yang optimal. Jadi ini saya lepas karena sudah selesai, hanya permasalahannya ada di pengkabelan grounding dan DC output. Oke, saya kira cukup video untuk repair perbaikan dari keluhan power ini ya Mitra Audio, semoga bermanfaat. Jadi sudah terselesaikan solusinya penyakit atau keluhan dari power ini. Salam audio dari Anton Mitra Aga.